Tarawih itu saya dapatkan Ya kan Tarawih artinya istirahat Kenapa disebut dengan salat tarawih Karena umumnya Rasulullah SAW itu Kalau salat kan panjang-panjang Qiyamul Lailnya pernah Membaca satu rakaat itu 662 ayat Gabungan dari tiga surat yang empat surat dengan surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, An-Nisa, baru Al-Imran. Ya ini berarti kita boleh membaca surat walaupun tidak sesuai dengan susunan suratnya. Sebab Rasulullah membaca Al-Fatihah, ba Al-Baqarah, An-Nisa, baru Al-Imran. Ya kita tahu urutannya Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, baru An-Nisa. Al Itu 662 ayat. Dan biasanya setiap kali ya kan dua kali salam, dua kali salam, empat rakaat istirahat. Karena kecapean, bahkan terkadang duduk beliau. Saking lamanya berdiri. Bahkan kalau albani menggambarkan berdiri ruku itidal itu ya kan hampir sama. Dan itu dari pernyataan sahabat saya dapatkan dalam kitab suratul mubin. Ya kan? bahwa berdirinya ruku sujudnya duduknya itu hampir sama itu menggambarkan betapa lamanya sholatnya Rasulullah SAW. maka wajar kemudian setiap kali setiap empat rakaat istirahat gitu kan nah kena seringnya istirahat itu disebut dengan sholat tarawih sholat banyak istirahat untuk ukuran kita Indonesia kalau mengukur sholatnya Rasulullah dan para sahabat itu ya belum ada sholat terawih selama mungkin selama Indonesia berdiri belum ada sholat terawih bahkan yang mempopulerkan istilah sholat terawih di Indonesia 23 rakaat 7 menit kelar <coughs> ya kan seperti yang di mana itu Blitar ya kan di Madura pengen mengoreksi memecahkan rekor 7 menit nggak sampai cuma 10 menit dia Ya, yang tujuh menit itu sudah 160 tahun usianya. Sudah <laughs> terbiasa kan? Sudah terbiasa. Taib, itu bukan sholat terawih, lebih pasnya ya sholat ekspres.